Assalamualaikum satu di kamu sama aku Riz Mukris. So video pada hari ini adalah aku akan buat unboxing, iaitu aku akan unboxing satu barang iaitu kipas handphone. Okay, so kipas ni dia macam dia bagi kita punya handphone sejuk tau. Maksudnya kalau kau main game kan biasanya kau panas dan lagging kan. Okay, so bila kau pakai kipas ni dia tak lagging, ha, macam tu. Dia macam dia sejukkan kau punya handphone. So ada orang kata setengah handphone, maksud setengah game macam COD, COD tak boleh main sebab maksud aku COD tu dia tak support. Kau tak support, maksudnya dia panas juga, tapi dia panas dia tu biasa lah, tak adalah panas gila kan. So aku tak ambil ni, so aku nak pergi ambil sekarang. Anything info kita pergi tengok, kita tengok dulu macam mana. Okay, so jom kita pergi dulu, jom kita pergi ambil. Alright, so aku dah ambil dah barang tu. Weh, panjang tu. Aku rasa aku pergi ambil barang tadi dalam pukul 11 lebih kot. Dalam 11, dan sekarang pukul 12. 12.20, bukan gitu lah. Bukan lama juga lah. Sebab panjang kan, orang pun nak post barang lagi, nak ambil barang lagi kan. Sebabnya, aku tengok dekat dalam tu, weh, barang banyak tu. Okay, so, ni barang dia. Kecil je, tak banyak. Sebab biasa aku unboxing barang biasa kecil je, dia tak besar lah. Kalau yang selalu tengok aku punya YouTube channel tu, barang yang aku unboxing kecil je, tak besar. So aku nak ambil pisau. Pisau ke mana pisau aku? Alright, ni mana dia pisau? Oh, ni pisau. Okay, aku ni nak buat review dari atas tau, tapi itulah, aku tak ada barang lah. Tak ada barang nak record dari atas. Takkan aku nak record macam ni kan. Nanti. So ok, ni barang dia. Kecil je, tak besar pun. Sebab dia lah benda kecil kan. Ok, jom kita buka. Sampai kita tak banyak je aku nak buka. So barang ni sebenarnya dah sanitize eh. Ok, dia punya packaging dia balik elok lah. Dia punya bubble wrap dia memang clean lah. Clean habis. Tengok lah macam mana. Mantul je. Mantul. So kita tengok apa yang dalam ni. Tak ada apa-apa. Ok, tak ada apa-apa dalam ni. Kita buang. Jom buka. Mobile radiator. Ok, tengok. Ok, tengok. Jom buka mana. Buka mana ni. Buka atas lah. Okay, dia punya packaging kan, bagi aku dia punya packaging dia okey sebenarnya, tapi sebab kotak dia macam ni kan, kotak dia renyuk sikit macam, tapi tak apa kalau barang luar saja renyuk, tak apa, janji barang dalam tu, kita nak barang dalam. Kalau barang luar ni kita nak buat apa ni, kotak ni nak buat apa, so kita tengok barang dalam. Kalau barang luar renyuk, tak semestinya lah kerosakan, macam tu lah. Kalau luar rosak, tak semestinya lah rosak, tapi kalau dua-dua rosak, tu barulah kita boleh komplain. Okay, so kita biasa kita tengok tu lah. Okay, aku buat 360. Ni bawah dia, prevent your hand from slipping. Mobile radiator. Kat belakang ni dia tulis clear the product on the back of your mobile phone and you like will be on when alright. Aku tak open ni sangat lah. Tak cukup je. Tak buat cukup. Okay, ni dia punya model dia adalah P9. Kapasiti bateri dia adalah 500 mAh. Input dia 5DC 5V 1A. Itu aku tak tahu apa. Warna hitam. Dia ada dua, warna putih dan warna hitam. Tapi memang dia mengaju warna hitam je. So sizing, size dia adalah 77 darab 62 darab 32 mm. Berat dia dalam 60 gram. Dan compatible dalam 85 mm tu.
So berat, tak berat dengan dia pun. Kalau malas cakap, jom kita buka je lah. Orang pun dah tunggu kan. Wish, balik elok eh. So apa yang datang, dia datang dengan USB kabel. Dia tengok kabel dia. Kabel dia macam kabel yang pun biasa je. Okay, fokus. Okay, kabel biasa je. Kita dapat kabel biasa dan kita dapat kipas. Okay, kipas. Dia punya balutan kipas tu cantik. Alright, ni berbau lah. Okay, dalam dia tak ada apa-apa. Dalam dia kosong je. Tak ada nak manual pun tak ada. Sebab ni dekat luar. Okay, ni kipas dia. Kita pun tak tahu macam mana kipas dia berfungsi. Sedangkan dia sebenarnya pakai earphone ni. Tapi benda tu macam tak cas. So kita kena cas dulu lah macam mana. Okay, ni dia punya ni lah, nak sangkut pun. Nanti sekejap. Alright, so aku dah ambil aku punya power bank. Saya nak charging dia senang. So ni wire adjuster yang aku guna. Aku akan letak dekat charger aku. Kita tengoklah macam mana dia punya capacity berfungsi. So masuk dalam ni tak ada bateri lagi. Okay, dia merah. So maksudnya benda ni tak charge lagi. So kita boleh guna waktu tengah charge. Oh, dapat rasa kipas dia. Nampak kan? Aku dapat rasa kipas dia. Kipas dia boleh tahan lah. Tapi tak rasa kipas dia sebenarnya. Dia macam nak tala ke. Oh, ada rasa sejuk dia. Ada dia, ada sejuk dia. Okay, kita cantik. Sekarang eh, kita tengok. Okay, aku korang dengar. Okay, so aku akan tunjuk. Aku nak akan pasang dekat handphone. Dan aku akan guna kamera. Aku tak guna handphone. Okay, ciao. Alright, so aku akan cuba dekat handphone aku ni. Aku akan try main dengan ni. Dia tengok apa yang best ya? Apa yang beza dia antara main biasa dengan main dengan ni. So aku boleh rasa. Maksudnya kalau korang yang jenis main game ni, korang dapat rasa lah apa beza dia. So, kita tengok dulu. So, aku akan pakai benda ni lah. Benda ni aku dah charge siap dah. Sekejap je, charge dia tak lama pun. Aku just pakai power bank cukup lah. So, mungkin charge sekejap main lama lah macam tu. Aku rasa macam tu lah. So, kita pasang dulu. First, aku akan buka internet lah. Aku sebenarnya, dia sebenarnya info aku ni dia pandai kat bahagian ni tau. Aku rasa motherboard dia kat belah ni ke. Tapi sebabnya tahu lah dia tak lepas tau. Sebab kalau aku letak sini, dia akan satu dia akan sangkut dekat aku punya game kan. Haa, tengok dia tutup. Sangkut situ. Dan lagi satu aku akan susah nak main. So bila aku kena letak tengah juga lah. Macam mana aku letak tengah kak. Okay, so kita letak kat tengah dulu lah. Kita akan main game PUBG Mobile Lite. Kita akan main kat situ je. So tekan sini tu on. So dia on. Lampu biru maksudnya tanda dia on. So okay, kita buka dulu. Sejuk eh, rasa sejuk dia sis. Korang akan rasa sejuk dekat tepi-tepi ni. So benda ni murah je sebenarnya. Dia harga dia dalam RM14 lebih tu lah. Okay, so aku dah buka PUBG. Kita akan main TDM je. So aku sebenarnya aku tak suggest sangat korang beli ni. Tapi ikut bajet sebenarnya. Kalau bajet korang sikit, korang belilah yang sikit ikut perpatutan kan. Jangan beli yang mahal. Maksudnya korang nak beli, ada yang satu tu dia harga dia RM70 lebih. Sejuk dia memang macam cool flavor kalau korang tahu. Benda tu, wah, benda tu dia memang sejuk. Macam cool flavor betul. So kalau letak ni memang sedap gila main. Dia sebenarnya lagging lah. Dia masalah kalau benda ni, orang beli benda ni biasanya nak sejukkan handphone korang. Waktu orang main kan biasa phone akan panas kan. Aduh. Tapi kalau korang beli benda ni, handphone korang tak panas sangat. Dan lagging pun korang. Biasanya laggingnya bukan pada handphone panas je. Dia internet korang. Kalau internet korang teruk-teruk lah. Kalau internet korang okey lah. Itu je. Tak perlu storage macam tu. Okay, aku akan ambil kau macam biasa. Tengok main sekejap je benda ni. Aku pun nak uji je. Tengok macam mana okey ke tak. So dia sejuk lah. So ingat sekali, ikut bajet korang. Kalau bajet, aduh dia ni potong dah.
Kalau bajet korang banyak sikit, beli yang sikit ikut kemampuan. Jangan bajet korang sikit beli yang banyak ah, macam tu jangan. Ni pun murah je ni. Jangan beli mahal. Link aku akan letak kat bawah. Internet aku teruk. Bangkil, okey. Seronok ah. Sebab sejuk. Eh, bawah kena betul dulu. Oh, dia tak nampak, dia tak nampak. Oh, aku ni jarang aku buat gaming macam ni tau. Sebabnya aku itu, aku ada rekod satu game lah. Game-game ni. Tapi aku rekod tu, aku kalah ni. Tapi, tu lah. Aku rekod lama lah. 30 minit aku rekod. Tapi masalahnya sekarang, aku dah habis rekod. Dia tak ikut aku punya suara tu, sakit tu. Oh yo. Oh, dia nampak aku. Mesti dia geram punya. Apa datang dekat. So, aku tu je lah aku rasa aku nak tunjuk dekat korang. Okay je game ni. Okay, okay je kipas ni. So, kalau korang nak lagi sedap dan bajet korang banyak, belilah yang sejuk. Yang sejuk tu pun okay, okay, okay. Lagi okay pada ni lah. Sebab kalau yang sejuk, dia sejuk kat sini, kat tengah ni, kat dalam ni. So, dia sejuk dia macam berkuah, cool flavor macam tu. Okay, aku rasa that's all for today. Thank you for watching. Aku akan enjoy video ni kalau ada kekurangan apa semua dalam video ni kan. Just tulis kat komen apa yang kurang. Aku pun bukan buat benda ikut macam tak ikut kemampuan lah. Maksud aku, kalau aku tak ada, aku tak lepas nak beli ni, aku akan beli yang murah sikit tu. Oi, boleh itu. Okay, that's all for today. Thank you for watching. Aku akan enjoy video aku. I see you in the next video. Bye. Assalamualaikum. Dan like and subscribe. Okay, jangan lupa like. Aku akan buat video baru. Kalau kau buat fun, subscribe aku.